warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan kedai, minta maaf ganggu kedai dia. Kita buat perhimpunan secara tak sengaja on the spot. Pada saudara-saudari semua dan pada rakan-rakan yang mengikuti siaran ini secara live. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Malam ini di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, ada satu majlis yang mengaitkan nama saya, iaitu tajuk dia adalah Husam Lari Debat Bai'ah. Dan banner yang sama terpampang di atas pentas tadi, dan banner ini juga diviralkan dalam Facebook, social media. Dan kononnya untuk memberikan gambaran, saya tak bersedia untuk berdebat dengan YB Datuk Nasiruddin Haji Daud. Oleh kerana ada jemputan daripada Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri Kelantan, Zariza, supaya saya hadir. Lalu saya ingat ini adalah satu jemputan yang ikhlas, yang gentleman, ya. Saya hadir sebelum jam 11 malam. Saya ingin duduk di bawah pentas saja, dengar secara live apa yang telah ataupun yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah. Tetapi Wan Ismail telah menjemput saya untuk naik atas pentas, ya. Semasa beliau sedang berucap, saya sampai, dia minta saya naik ke pentas. Saya pun naiklah ke pentas kerana tuan rumah jemput naik. Dan penganjur pun jemput datang melalui Facebook yang disebarkan, ya. Dan bila saya naik ke atas pentas, saya beritahu Nazman Ibrahim, iaitu penganjur program ini dan juga pengerusi ataupun pengacara. Saya minta diberi masa untuk berucap 10 ataupun 20 minit. Nazman beritahu dia akan tanya Datuk Nasiruddin, dan bila ditanya, Datuk Nasiruddin beritahu saya tidak akan diberi berucap. Jadi bila tuan rumah tak beri saya berucap, apa boleh buat? Saya kena diam sajalah. Saya tak nak ganggu majlis, ya. Ada satu ayat khas dalam Al-Quran. Bila kita masuk dalam satu majlis, kita dilarang mengganggu majlis tersebut. Dan saya patuh pada ayat tersebut, ya. Tetapi PAS dan Kerajaan Kelantan telah menyalahgunakan, ya, nama saya, yang boleh dianggap sebagai defamation juga, ya. Iaitu mengatakan saya lari dari debat. Ini tak betul. Saya masih bersedia berdebat dengan Datuk Nasiruddin bila-bila masa. Debat tak sama dengan haji dan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kita kena puasa Ramadan bila masuk satu Ramadan. Ya. Tapi debat dia tak payah bergantung pada tengok anak bulan Ramadan ataupun bulan haji, Zulhijjah. Memang perdebatan secara profesional memerlukan aturan-aturan. Siapa pengacara, pengerusi dia, berapa kali pusingan, siapa yang buka majlis dulu, siapa yang penutup. Dan tempat kita telah sepakat, iaitu Stadium Sultan Muhammad. Kerana ini dicadangkan oleh Datuk Nasiruddin sendiri semasa dia berkuliah bagi Jumaat di Medan Ilmu. Kerajaan akan sewa Stadium Sultan Muhammad, ya. Malam ini kita boleh lihat PAS tidak gentleman, ya. Jauh daripada orang panggil bertamadun, ada peradaban yang tinggi, bersedia memberi ruang pada orang lain untuk berucap, ya. Pada masa saya duduk atas pentas itu, penceramah-penceramah hentam saya. Tapi saya boleh duduk diam dan dengar ucapan mereka. Tetapi mereka tak berani beri saya masa untuk berucap.
Jadi sebenarnya adakah saya takut ataupun Nasruddin yang takut? Kalau saya takut, saya tak akan hadir atas pentas pada malam ni. Jadi saya hadir kerana dijangka diberi peluang untuk berucap. Dan kalau saya diberi peluang untuk berucap, malam ini akan jadi mini debat ya. Adapun yang dibangkitkan mengenai dengan Mufti Perlis, sebenarnya inilah kelemahan pemimpin PAS Kelantan pada hari ini. Mereka tidak menyemak sesuatu perkara dengan teliti. Sebenarnya yang dihantar pada saya ialah fatwa ahli majlis fatwa negeri Perlis, bukan fatwa Mufti negeri Perlis. Ya, majlis fatwa negeri Perlis ini termasuk ahlinya adalah Dr. Johari Mat, ahli Dewan Ulama PAS negeri Kelantan. Sama ada dia hadir ataupun tidak, saya tak pasti kerana saya tidak ada kedatangan anggota majlis fatwa pada masa fatwa itu dibuat. Tetapi keputusan majlis fatwa negeri Perlis adalah sebulat suara. Sebulat suara. Bermakna Dr. Johari juga menerima fatwa tersebut. Kecuali dia tidak hadir ya. Jadi bukan fatwa Mufti negeri Perlis yang pakai tupi, kata Datuk Nasruddin ya. Tapi fatwa ahli majlis fatwa negeri Perlis ya. Baik. Selain daripada itu, saya telah menyiapkan bahan-bahan saya sendiri. Bukan saja nak ambil fatwa-fatwa daripada pihak-pihak. Ya, dan alhamdulillah saya telah dapatkan fatwa daripada Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Sudan. Saya telah dapatkan fatwa daripada Majlis Fatwa Negara Mesir. Saya telah dapatkan fatwa daripada Sheikh Hassan Ad-Dadu dan ulama-ulama yang lain. Apa yang penting daripada proses ini ialah selain daripada kita memberikan pandangan kita sendiri tentang bai'ah, dalam isu bai'ah ni ada tiga elemen ya. Satu adalah bai'ah, satu adalah ta'liq, talak, satu adalah mengenai dengan sumpah ya. Ada tiga perkara dalam bai'ah tersebut, dalam lafaz itu ya. Saya tak nampak Datuk Nasruddin atau Wan Ismail mengupas tajuk ini tadi. Ya. Wan Ismail kata dia yang buat ayat tu. Kalau Ustaz Wan Ismail yang buat ayat tu, kita tahulah macam mana kapasiti dia. Ya, saya bukan nak merendahkan dia. Tapi saya ingat kefasihan bahasa Arab dia sangat adalah tidaklah terlalu baik ya. Kenapa kita perlu ada terjemahan? Kerana ada satu ayat di dalam bai'ah tersebut yang menjadi penentuan tentang hukum. Iaitu apabila kita melanggar bai'ah, akan jatuhlah tiga talak ya. Perkataan akan ini, sayakuna yang dalam bahasa Arab, akan menentukan sama ada talak itu terjatuh ataupun tidak. Oleh kerana Wan Ismail yang mengaku dia yang menulis bai'ah ini, bukan Tok Guru Nik Aziz, bersama Tok Guru Nik Aziz, saya tak tahu dakwaan ini betul atau tidak. Kerana setahu saya, bai'ah ini diluluskan oleh Majlis Syura PAS pada tahun 2008 sebelum pilihan raya. 2008, Ustaz Wan Ismail bukan setiausaha berhubungan PAS. Ya? Sebab itu dalam proses ini, kita memerlukan masa. Saya telah menulis surat, tiga pucuk surat kepada setiausaha Majlis Syura PAS, Ustaz Zawawi ya, meminta dokumen-dokumen termasuk minit mesyuarat Majlis Syura tahun 2008 yang meluluskan kalimah bai'ah ini. Pada masa Majlis Syura meluluskan kalimah bai'ah ini, Tok Guru Nik Aziz tidak hadir dalam mesyuarat tersebut. Beliau diwakili oleh Datuk Abdul Halim Abdul Rahman. Jadi dakwaan Wan Ismail itu nampak macam meleset.
Wan Ismail jadi SU Perhubungan tahun 2004. Bai'ah yang kita pakai baru ni, yang dipertikaikan ini, dilulus tahun 2008. Tadi kalau saya diberi berucap, bolehlah saya terangkan. Tapi malangnya kerana saya tak diberi berucap, maka fakta-fakta salah itulah yang dipegang. Ya. Baik. Dalam kalimat tersebut adanya perkataan akan yang tidak dipakai oleh Jabatan Agama Islam dalam kalimat ta'liq yang diucapkan oleh semua pasangan pengantin, ya. Yang Datuk Nasruddin kata ta'liq dulu baru nikah, ya. Ya. Sebab tu dia tak berani beri saya berucap malam ni. Kalau saya berucap, saya akan tanya balik, ta'liq dulu ke nikah dulu? Ya. Jadi kalau dia boleh tersalah dan silap dalam masalah ta'liq dan talak mana dulu, apa nikah dan ta'liq mana dulu, tentulah dalam isu yang lebih besar ini, dia tidaklah pakar. Macam mana nak kata pakar? Saya pun tak belajar sampai Universiti Al-Azhar. Tapi dia belajar Universiti Al-Azhar pun dia tak ada sijil. Ini bukan saya nak rendahkan dia. Kena dia kena akui hakikat bahawa dia tu bukanlah pakar dalam hukum fiqah. Ya. Apa bukti dia pakar hukum fiqah kalau universiti pun dia tak lulus? Macam mana dia boleh kata dia pakar? Macam mana dia kata dia lebih halim daripada saya? Sebab itu kita perlu ada fatwa daripada badan-badan yang ada authority. Kalau Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Sudan menolak fatwa ini, ini beri kesan antarabangsa kepada PAS. Ya. Maknanya PAS tidak ditindakan, PAS tidak diakui oleh Jemaah Islam Antarabangsa. Sebab tu saya cadangkan Nasruddin pergi dengan saya jumpa Qardawi, jumpa pimpinan ikhwan yang lain. Supaya dia boleh dengar sendiri. Kalau saya bawa, dia kata, hari ini saya pusing. Saya tak kerti bahasa Arab. Saya salah terjemah. Bila kita pergi sendiri, kita dengar sendiri. Kalau kita nak cari kebenaran, kalau kita berlapang dada nak cari mana satu yang sebenarnya mengikut agama, bukan nak gunakan untuk politik. Ya. Jadi isu ini boleh saya kupas lagi apabila debat yang sebenarnya berlangsung. Dan sebenarnya dalam segi bai'ah ataupun sumpah ada jalan keluar dia. Jadi apalah yang kita katakan bahawa mesti jatuh talak sebanyak 3. Ayat yang dibaca oleh Nasruddin tadi, ayat ini menunjukkan bahawa semua bai'ah Rasulullah SAW adalah berasaskan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, iaitu menjunjung perkara-perkara yang baik, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, tidak membunuh orang lain. Tidak ada satu pun bai'ah Nabi SAW yang membawa kepada perkara yang ditegah oleh agama ataupun dibenci oleh agama. Talak ini adalah perkara yang dibenci oleh agama, yang minta dijauhi oleh agama. Panjang cerita ni, bukan semudah yang Nasruddin fikirkan. Kita malam ni berhimpun depan SUK, ya. Depan Kota Darun Naim. Jadi Hustam tidak akan lari jauh, ya. Nasruddin cakap bila tarik, insya-Allah saya akan hadir. Tapi oleh kerana kita boleh tengok tadi, ada setengah orang menegangkan suasana. Sebagai pemimpin kerajaan Esko, dia patut menenangkan keadaan. Dia pula tolong menegangkan keadaan. Macam mana nak jadi kerajaan? Nak jadi pemimpin kerajaan? Ya? Dia pula yang api-apikan keadaan, ya? Kalau dia tenangkan keadaan, ahli-ahli pendengar boleh bertenang, barulah kita boleh berdebat dengan baik. Ya? Jadi saya cadangkan PAS minta maaf pada saya kerana gunakan nama saya, Menteri Besar Pesuruhjaya PAS di Kelantan, Dato' Mak Yaakob yang matang sikit, saya kira, yang boleh berfikir dengan lebih baik daripada anak buah dia yang ceraru ni, yang kucalana ni, supaya minta maaf. PAS Kelantan kena minta maaf dengan saya. Guna nama saya berikan implikasi seakan saya lari daripada debat ini. Jadi alhamdulillah
saya ucap terima kasih kepada semua audiens di pentas tadi yang kada, walaupun ada sedikit kekecohan, tetapi berada dalam keadaan yang terkawal. Dan selepas sedikit insiden, satu orang bangun berdiri di depan pentas, dia minta supaya saya diberikan peluang berucap, ya. Tiba-tiba pasukan keselamatan menyerbu dia dan keadaan mungkin akan berlaku kekecohan. Dan ini saya tidak ada dalam kepala saya, ya. Saya ingat majlis seperti ini akan berlangsung dengan aman, tenang, terbuka, relax, dan masing-masing ada peluang untuk mendengar pihak yang lain berucap. Oleh kerana itu, satu orang anggota pasukan keselamatan PAS di atas pentas merayu pada saya supaya meninggalkan majlis bagi mengelakkan berlaku ketegangan, kerana Nasruddin berucap dengan cara yang emosional, cara yang tidak menunjukkan kematangan seorang pemimpin. Jadi saya tak nak keadaan kecoh berlaku, kerana itu bukan tujuan saya. Saya yang dijemput datang, sepatutnya tuan rumah boleh mengawal keadaan. Kalau tidak, jangan jemput, ya. Ini jemput melalui FB. Jadi kalau dah datang, kenapa nak berlaku kecoh? Jadi saya berundur daripada pentas dan saya ucap terima kasih pada rakan-rakan yang tengok ramai juga malam ni. Jadi saya duk ingat saya datang seorang saja tadi. Ya. Saya tak ada rancang dengan siapa-siapa saya nak hadir pada malam ini. Dan insya-Allah apabila debat ini telah ditentukan, suasana mestilah terkawal. Dan jika sekiranya keadaan terbuka dianggap tidak boleh dikawal, kita boleh adakan debat ni dalam studio, dalam bilik dewan yang lebih kecil. Tetapi kita boleh meneruskan debat ini. Jadi janganlah premature mengatakan ataupun mendakwa sesuatu untuk menjatuhkan pihak lain. Ya. Dan tadi amanah dipelekehkan, ya. Dipelekehkan dan nama amanah disebut dengan PAN, walaupun secara akhlaknya patut disebut dengan nama penuh amanah lah, walaupun tak kita boleh terima orang nak mengejek kita, panggil kita nama berbagai-bagai, ya. Tetapi sebagai pimpinan Islam, kita kena gunakan kaedah-kaedah Islam. Nabi kata bila kamu nak panggil sesuatu, panggillah nama yang dia sukai, ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis Nabi pun tak ikut, Quran pun tak ikut. Saya nak sentuh sikit dari segi Quran. Bila Nabi Musa alaihi salam bersetuju berdebat dengan pasukan ahli sihir profesional di raja Firaun, ya. Firaun tanya Nabi Musa nak buat bila? Yaumuzinah, buat hari perayaan. Masanya bila? Masanya Duhan, iaitu masa siang hari. Mana tempatnya? Tempatnya di tengah bandar, ya. Ada perundingan, ya. Sebab itu kita lantik dua wakil. Dua wakil ni untuk berunding. Dan bila saya lantik dua wakil, dia pun lantik dua wakil. Dan dia cadangkan debat ini diadakan dua minggu daripada tarikh surat. Dua minggu daripada tarikh surat, wakil ni belum dapat berjumpa. Kerana Nik Bahrum pergi ke Korea. Saudara boleh tengok dalam Facebook dia. Ya. Nik Bahrum dilantik oleh Nasruddin sebagai wakil dia. Tapi wakil duduk di Korea. Dia tak wakilkan pada orang lain. Dua minggu yang dia minta itu pun tidak dapat dilaksanakan oleh mereka sendiri kerana wakil dia duduk dekat Korea. Saudara boleh baca dalam Facebook Nik Bahrum. Dia pergi Korea masa itu. Jadi benda-benda inilah digunakan sebagai alasan-alasan untuk menidakkan pihak lain. Dan Firaun telah menghormati permintaan Nabi Musa dan tarikh, masa, tempat dirunding secara bersama. Takkanlah kerajaan Kelantan, Esko Kelantan tak boleh lebih baik daripada zaman Firaun, ya. Jadi minta maaf lah saya apa namanya cuba untuk memberi kefahaman pada beliau bahawa debat ini kena diurus secara profesional, secara beradab,
secara berakhlak, secara dua pihak, ya. Jadi setakat itulah untuk malam ini. Kita ucap terima kasih kepada semua yang ikuti secara live. Dan esok saya akan tulis surat kepada Datuk Nasiruddin untuk meneruskan debat ini pada bila-bila masa. Dan saya akan siarkan fatwa yang pertama, iaitu fatwa daripada Majlis Fatwa Negeri Perlis, kerana ini telah disebut oleh YB Datuk Nasiruddin. Dan saya minta rakyat Kelantan, ahli PAS, berfikiran terbuka mengamati fatwa-fatwa yang akan saya publishkan dari masa ke semasa, supaya kita boleh menilai sendiri, ya. Kita jangan taksub, kita jangan fanatik, kita jangan buta tuli, kita jangan buat hukum tanpa kita meneliti hujah-hujah dan sebab-sebab latar belakang kepada perkara-perkara ini. Dan insyaAllah dengan cara itu, bai'ah yang diputuskan oleh PAS itu sebenarnya adalah sudah tidak terpakai, dan wakil-wakil rakyat PAS boleh pada bila-bila masa